Hai, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak Apps ini. So, untuk video kali ini, kita akan membuat ulasan penuh berkenaan dengan aplikasi RedBus, iaitu salah satu aplikasi yang menawarkan perkhidmatan tempahan tiket bas secara atas talian dengan mudah dan selamat. Aplikasi RedBus ini mempunyai rating dan review yang agak tinggi, iaitu 4.5 dan mempunyai lebih 10 juta downloads. So, apa tunggu lagi? Jom kita terkait aplikasi RedBus. Aplikasi RedBus online bus ticket booking ini dibangunkan oleh RedBus dan aplikasi ini telah berada di Google Play Store sejak tahun 2013, namun ia masih tetap mengungguli carta hingga ke hari ini. Dikatakan sebanyak 8 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan aplikasi RedBus. RedBus boleh didapati di Malaysia, Singapura, Indonesia, India, Peru dan Colombia. Alright, jom kita try cuba login ke aplikasi RedBus. Bagi yang pertama kali menggunakan aplikasi RedBus, anda perlu sign up terlebih dahulu untuk uruskan urusan perjalanan dengan lebih baik. Anda boleh sign up sama ada menggunakan Facebook account ataupun Google account. Kemudian, untuk mengaktifkan e-wallet, anda perlu memasukkan nombor telefon untuk proses verifikasi. Selain itu, dalam aplikasi RedBus ini, ia menunjukkan senarai tempahan tiket yang pernah dibuat sebelum ini. So, kita boleh track back semula history of booking tiket bus. Dan aplikasi ini juga menawarkan beberapa tawaran menarik untuk mendapatkan lebih penjimatan. Kemudian, sekiranya anda memerlukan bantuan, anda boleh klik di bahagian call support dan ia akan redirect terus ke kontak anda. Dan ia juga menyediakan feature untuk bagi feedback dan complaints. Okey, untuk mencari tiket bus yang available, anda perlu memasukkan dahulu destinasi from and to. Kemudian, pilih tarikh perjalanan dan ia akan terus senaraikan beberapa bus yang available pada tarikh tersebut. So, di sini, ia akan provide general ticket bus tetapi anda boleh filter carian ini mengikut preferences anda. Macam contohnya, anda boleh klik pada bahagian reschedule tickets di bahagian atas ini untuk cari perkhidmatan bus yang menawarkan pilihan untuk reschedule jadual perjalanan ataupun sekiranya anda ingin mencari perkhidmatan bas yang menawarkan atau menerima e-tiket, anda boleh klik di bahagian M-tiket di bahagian bawah. Dan sekiranya anda perasan di sebelah M-tiket terdapat beberapa pilihan waktu perjalanan yang diberikan, so anda boleh filter carian anda dengan memilih waktu perjalanan yang anda ingini. Ataupun untuk carian yang lebih terperinci, anda boleh terus klik di bahagian Sort and Filter di mana anda boleh susun dari segi cheapest first, best rated, early departure atau late departure. Kemudian anda boleh tapis dari segi waktu pelepasan bas, jenis bas, boarding points, dropping points, syarikat perkhidmatan bas, amenities, bus features dan arrival time. Dengan sort and filter ini, anda dapat cari tiket bas yang anda ingini dengan lebih mudah dan cepat. Setelah anda telah membuat pilihan tiket bas, anda juga boleh pilih seat anda dalam bas dan pemilihan seat ini disertakan sekali dengan ilustrasi kedudukan dalam bas. Jadi anda boleh terus imagine di mana kedudukan anda dalam bas nanti. Sedekat bahagian bawah, ia akan terus paparkan harga tiket bas tersebut. Selain daripada pemilihan seat, anda juga boleh tambah lokasi boarding dan lokasi dropping. Akhir sekali, anda boleh teruskan dengan proses pembayaran. So, di sini anda perlu terlebih dahulu masukkan informasi diri dan yang menariknya tentang aplikasi ini, ia menawarkan polisi insurans perjalanan untuk lindungi anda sekiranya berlaku kemalangan semasa dalam perjalanan. Polisi takaful ikhlas ini ditawarkan pada harga RM1 untuk setiap penumpang dan coveragenya juga agak besar. So, kesimpulannya aplikasi RedBus ini sememang cukup lengkap dari segi penawaran tiket bas dari pelbagai syarikat perkhidmatan bas ekspres. Ditambah pula dengan cashback yang menarik dan penawaran polisi takaful ikhlas kepada penumpang untuk jaminan perlindungan. So, ianya sebuah aplikasi online tiket bus booking yang cukup package. Yang menariknya lagi adalah feature reschedule tiket di mana ia amat bermanfaat sekiranya kita terpaksa menunda perjalanan kita. So, apps ni okey ke tak? Apps ni okey. So, setakat itu saja video untuk pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!